Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan, salah satu keutamaannya adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Siang hari kita berpuasa, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari kita berqiyamul lail, kita dirikan malam Ramadan dengan ibadah, dengan membaca Al-Qur'an, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, mari kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan agar permohonan ampun kita, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila dosa dan kesalahan itu berhubungan dengan hak-hak Allah, maka yang harus kita laksanakan adalah yang pertama, segera kita hentikan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, kita sesali dalam hati bahwa akan perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, kita berjanji, kita berniat dalam hati untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Kemudian apabila dosa dan kesalahan itu berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan anak Adam, maka selain dari tiga hal tadi, maka ditambah dengan kita mohon maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepada mereka. Semoga bulan Ramadan yang penuh ampunan ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang saya dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.